Saudara Haji Muhammad Jafar Sukhairi Nasution sebagai Bupati Terpilih dan Saudari Atika Asmi Utami sebagai Wakil Bupati Terpilih. Pengesahan pengangkatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal. Demikian pengumuman ini disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal serta pihak-pihak terkait lainnya. Usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Mandailing Natal, yaitu Saudara Haji Muhammad Jafar Sukhairi Nasution sebagai Bupati Terpilih dan Saudari Atika Asmi Utami, BAPP PIN M PIN sebagai Wakil Bupati Terpilih. 3. Bahwa usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati tersebut selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Mandailing Natal kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara untuk pengesahan pengangkatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal. Demikian pengumuman ini disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal serta pihak-pihak terkait lainnya untuk dapat diketahui dan dimaklumi. Penyambungan 9 Juni 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis ditandatangani. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ini kami tutup secara resmi. Memasukkan semua persyaratan yang harus dimasukkan, dan kemungkinan dalam minggu ini itu akan kita kirim ke kantor gubernur supaya bisa kita tindak lanjuti penetapan penjadwalnya itu kapan. Kalau habis masa jabatan periode ini kan pertanggal 30 Juni, kalau memang bisa tidak ada lagi kekosongan pemerintahan, kita mintakan supaya di situ yang akan kita laksanakan atas keputusan MK yang baru. Maka secara otomatis, karena KPU harus membuat keputusan yang baru, secara otomatis kita harus melakukan paripurna ulang. Dan itu yang kita laksanakan hari ini. Baik, kita menghargai keputusan dan yang telah kita paripurnakan hari ini, kita akan mengawal visi-misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kita ucapkan selamat atas terpilihnya Jabatan Presiden Terpilih.